Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Mustafa bi rahmatillah wa 'inda jama'a fi 'indillah. Salatan wa salaman daimain bi dawami kuntullah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Salatan taftahu biha lana futuhal 'arifin wa tufaqihuna bi al-din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini di antara maghrib dan isya, Allah Ta'ala pertemukan kita di masjid yang full dengan barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga dapat terus kita haturkan dan persembahkan kepada pemberi syafaat kita semua, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak banyak solawat, maka kita akan sulit dapat syafaat. Ya, kalau tidak banyak solawat, akan sulit dapat syafaat. Karena Rasul menjanjikan, sallallahu siapa yang banyak solawat, maka dia layak mendapatkan syafaat. Ikhwani rahimahumullah, malam hari ini saya akan mengajak semuanya untuk membahas satu hal yang simple sebetulnya, tapi dampaknya mengerikan, yaitu tentang mengabaikan dosa yang dipandang kecil, tapi ternyata itu dosa yang besar bagi sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang najis lahiriah dan najis batiniah. Tentanglah najis lahiriah dan najis batiniah. Kita alhamdulillah berkat doa, disiplin, kerjasama seluruh anak bangsa ini ya, di sekitar jajarannya, alhamdulillah COVID melandai. Dan salah satu pelajaran dari pandemi ini, kita belajar melindungi diri dari kotoran yang namanya virus, agar nggak masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, belajar melindungi diri kalau virusnya masuk, nggak ganggu tubuh, dia nggak ganggu tubuh. Kemudian belajar melindungi orang lain kalau virusnya ada di tubuh kita, nggak nempel ke orang lain. Alhamdulillah, hampir 2 tahun belajar terus. Betul. Padahal dampaknya kalau kena COVID itu maksimalnya juga gak enak sih. Maksimal meninggal dunia itu maksimal. Ya, insya Allah semua sehat, panjang umur, fito atillah, sehat walafiat. Amin Allahumma. Tapi berbicara dampak maksimalnya meninggal dunia, begitu pula sakit-sakit yang lain, dampak maksimalnya meninggal dunia. Tapi yang akan saya bahas ini, kalau nempel ke tubuh, baik di dalam maupun di luar, dampak minimalnya itu adalah dapat siksa kubur. Minimalnya. Maksimalnya adalah siksa di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Orang sudah meninggal itu kan pengennya di alam barzah merdeka, bebas. Alam barzah itu luasnya Masya Allah. Dikatakan oleh para ulama, seandainya ruh kita ini dikeluarkan di alam nyata ini, maka besarnya satu ruh gak sanggup alam nyata untuk menampungnya, saking besarnya. Makanya Allah kasih alam barzah, alam untuk penantian, ya, transit menuju alam akhirat. Dan barzah dikatakan awal akhirat. Alam barzah itu luasnya luar biasa, kita pengen senang-senang di alam barzah. Karena itu ada namanya nikmat kubur. Kenikmatan yang Allah siapkan di alam kubur sebelum nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh-contoh tentang nikmat-nikmat surga ada di alam kubur, disiapkan sama Allah Ta'ala. Nah, ini celakanya kalau na'udzubillah minzalik, sudah di dunia capek, cari duit susah, punya duit juga susah. Musim panas ngeluh kepanasan, musim dingin ngeluh kedinginan. Masuk ke
kubur pengennya istirahat, ternyata gak bisa istirahat karena disiksa. Na'udzubillah min dzalik. Berarti apa yang akan kita dengarkan bersama ini sesuatu yang harus kita perhatikan lebih dari virus corona. Harus kita perhatikan lebih dari virus-virus yang lain. Harus kita perhatikan lebih dari penyakit apapun. Karena apa? Karena ini menyangkut keselamatan kita dalam kehidupan yang abadi, kehidupan yang selama-lamanya. Kalau di dunia ini cuma sementara dan waktu setiap orang berbeda-beda. Kena penyakit, gak kena penyakit, semua punya kontrak tersendiri terhadap dunia. Tetapi di alam barzakh sana sampai nanti ke jannah atau nar, na'udzubillah min dzalik, setelah itu hidup abadi selama-lamanya. Ini urusan yang super penting, harus menjadi perhatian kita semua. Nah, sayangnya setan itu ada. Kalau lagi gini ya kita ingat semuanya. Wah, ini benar. Di masjid, malaikat kumpul, setan juga kumpul. Jangan dikira masjid setan gak kumpul. Setan yang masuk masjid ini setan-setan ahli. Habis sholat tuh ada setan namanya ahli HP. Itu menggoda setiap jamaah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum salam sudah dikasih tahu ada WA masuk. Pesan penting. Maka begitu salam langsung yang dilihat HP-nya WA-nya. Oh benar ada. Ya. Kemudian cuman baca kok, klik baca. Cuman ngebales, terus dibales nih. Jadi hasilnya apa? Ini imam lagi dikir, dia balas-balasan WA. Masya Allah, ini setan WA muncul di tahun 2020-2021. Ya, setan-setan yang ada di masjid, yang ada di musola, beragam macam setan. Tapi malaikatnya juga macam-macam, malaikatnya juga banyak, kumpul semuanya. Nah, kitanya ini diperebutkan, yang merebutkan kita malaikat atau setan. Nah, biar kita gak kena setan, maka kita harus punya ilmu. Nah, ikhwani rahimakumullah, kalau lagi begini, karena banyak pertolongan rahmat, pertolongan malaikat, maka kita tingkat sadar itu lebih tinggi. Makanya di masjid lebih tenang, di majelis ilmu lebih tenang, sadar lebih mudah, sadar lebih mudah. Di tempat lain belum tentu kita bisa seperti ini, belum tentu kita bisa seperti ini. Nah, selagi begini, saya pengen install pemahaman ini ke diri antum semua dan ke diri saya, install permanen. Gak bisa di-uninstall. Ya kecuali kalau nanti di-format. Jadi kalau di-format berarti iblis yang turun tangan. Ya, iblis yang format. Na'udzubillah min dzalik. Kisah yang diabadikan oleh para sahabat dan diceritakan turun-temurun dari generasi ke generasi, bagaimana sahabat berjalan bersama Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabat, jalan seperti biasanya, tapi hari itu ada yang tidak biasa. Apa yang tidak biasa? Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW berhenti, kemudian mengambil pelepah kurma, kemudian ditanam di dua makam di pinggir jalan. Di perkebunan ditanam. Satu sini, satu sini. Maka sahabat tidak tinggal diam. Karena ini seumur-umurnya sahabat belum pernah lihat Nabi nanam kurma di kuburan. Nanam kurma bukan di makam, makam kok ditanamin kurma. Dan sepanjang sahabat akhir gak pernah lihat ada orang Arab nanam yang namanya kurma di makam, gak ada. Dan itu baru dilakukan Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang kasih contoh sebelum Rasulullah yang mulai SAW. Nah, kita mencontoh, ya kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau bahasa kita, ada apa? Kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau melakukan ini? Nabi menjawab sosok. Ini dua makam, gak ada yang kenal. Makam yang sama gak kenal. Namanya pun gak disebutkan, itu termasuk adab. Karena ini urusan gak enak. Urusan gak enak. Sebetulnya Nabi gak akan ngomong, gak akan cerita. Tapi karena sahabat nanya, dan ini urusan penting, ilmu. Jangan sampai orang mengalami yang sama. Karena ketika ada yang mengalami seperti ini, sampai Nabi harus turun tangan. Rasulullah. Rasul pun menyatakan, kedua yang dimakamkan di sini, layu'adzabah, pakai lam taukid, sungguh sedang disiksa. Nah, ini yang pertama ya. Jangan sok mengatakan,
Nabi itu seperti kita, manusia biasa. Yang tahu yang gaib itu hanya Allah. Nabi enggak tahu yang gaib. Ini pemahaman yang melenceng, super melenceng. Na'udzubillah min dzalik. Oh, Nabi enggak tahu yang gaib kok sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu gaib atau enggak gaib? Gaib. Nabi enggak tahu yang gaib kok sampai langit yang ketujuh. Nabi enggak tahu yang gaib kok ngobrol dengan anbiya wal mursalin yang sudah wafat semuanya. Ya, di Masjidil Aqsa. Nabi katanya enggak tahu yang gaib, tetapi sudah ngomong tentang ciri-ciri kiamat dan semuanya itu terjadi satu demi satu. Itu yang gaib, enggak kelihatan. Nabi enggak tahu yang gaib, tapi Nabi mengatakan wasallam keduanya lagi disiksa di kubur. Ini kuburan, itu suatu yang gaib. Jadi jangan mengatakan tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah. Betul, enggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah dan orang-orang yang diberitahu oleh Allah. Itu tafsirnya. Penjelasannya begitu, makanya jangan asal comot hadis, jangan asal comot kalam Allah, kemudian kita terjemahkan lewat akal kita sendiri, sesuai nafsu kita sendiri, diancam oleh neraka. Na'udzubillah min dzalik. Rasul ngasih informasi semua, ini keduanya lagi disiksa. Dan disiksanya bukan karena dosa besar. Disiksanya bukan karena dosa besar, tanya sama ulama, emang benar bukan dosa besar? Ulama jawab, maksud Nabi itu loh, bahasa Arab itu ada balagh, ya, ada majas, ada macam-macam. Jadi jangan diambil kontekstual saja. Bukan karena dosa besar, berarti ini enggak dosa besar. Bahasa Arab itu punya keindahan bahasa. Rasul mengatakan sesalah keduanya melakukan sesuatu yang dipandang oleh keduanya bukan dosa besar, tetapi di sisi Allah dosa yang sangat besar. Dipandang oleh banyak orang remeh, ini bukan dosa, tapi menurut Allah dosa yang besarnya luar biasa. Apa itu? Yang nomor satu, dia tidak bersuci dengan benar. Ini hasil dari syarah ya, bukan dari terjemahan hadisnya. Biar jelas, yang satu tidak bersuci dengan benar ketika dia buang air kecil. Ketika buang air kecil tidak bersuci dengan benar. Yang satu lagi, yaqshi bin namimah, suka jalan memperbincangkan keburukan orang lain demi mengadu domba antara dua orang atau lebih. Jadi misal ada pulang pergi ke rumah si A, ngomong kepada si A, si B itu ya, kalau di belakang kamu ngomongnya begini, 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 padahal B gak ngomong begini. Dari rumah si A dia pergi ke rumah si B. Kamu nggak tahu ya, si A itu kalau di belakang kamu, bunjir kamu terus, ngomongin keburukan kamu, di depan kamu aja kelihatannya manis, sehingga si B mulai ragu terhadap si A mulai ragu terhadap si B, kemudian mulai muncul benih kebencian, akhirnya lebih-lebih jadi saling bermusuhan. Buat yang ngomong dianggap ini bukan zina, aku kan nggak korupsi, aku kan nggak mencuri. Aku kan tidak menodai kehormatan orang lain. Aku tidak. Cuma lisan kok kecil. Tuh, yang zina itu dosa besar. Zina, mencuri itu dosa besar. Ini cuma mulut saya pakai. Di kepalanya begitu, namimah, mengadu domba. Apa komentar Nabi SAW? Keduanya disiksa lantaran itu. Ini sekarang yang sering terjadi, mohon maaf, afwan. Saya ini kan bisa dikatakan sopir. Hidup saya di jalanan. Dan kalau kita masuk satu tempat untuk istirahat, biasanya kan mampir ke toilet. Nah, di toilet ini, kalau kita nggak tahu ilmunya, bisa jadi sholat kita nggak ada yang sah. Kenapa? Karena biasanya di toilet itu ada ember ditaruh di bawah. Embernya diisi air. Sampingnya ember itu kloset. Coba bayangkan, apa ada orang kemudian buang air seni di kloset, airnya enggak ciprat ke ember. Udah jelas embernya kecil di bawah, di samping kloset. Kemudian setelah itu kita bersuci pakai air itu. Masya Allah, namanya kita bisa menebar najis demi najis. Dan lain sebagainya.
coba kita lihat kondisi toilet itu. Kalau kita punya ilmu aman. Kalau nggak punya ilmu, masya Allah, toilet orangnya buang hajat dengan berdiri. Alhamdulillah sampai hari ini saya nggak bisa. Kalau di mal-mal atau di toilet-toilet internasional itu kan ada bentuknya agak panjang ke atas gitu ya. Kemudian dibuka, mohon maaf ini harus jelas nggak? Krek, ya berjajar 5 laki-laki. Ya. Satu begini, satu begitu ya. Dilarang saling menoleh kan. Masing-masing kusuk. Kusuk. Saya biasanya cuma lewat. Masuk ke kamar mandi. Nah itu, kalau sampai kemudian nyiprat ke celana. Celananya setelah itu dia ke musola buat sholat. Sholatnya gak sah. Kalau ini dia lakukan selama 10 tahun, sama dengan 10 tahun dia tidak sholat. Makanya ilmu tentang memahami najis ini penting. Seringkali orang belajar ke langit, buka syafah, saya bisa kasyaf, lihat jin, lihat malaikat, tapi najis gak paham. Itu bukan lihat malaikat itu, ditipu setan matanya. Matanya ditipu sama setan, gak paham najis. Anak-anak kita gak ngerti najis itu apa, gak ngerti. Anak-anak kita berlumuran najis, kita gak paham. Karena kita sendiri gak ngerti najis itu apa. Gak jelaskan najis ini kepada keluarga. Sehingga gak tahu kondisi toiletnya bagaimana. Di dalam toilet, di dalam kamar mandi, dikasih keset. Kesetnya dekat sama toilet. Ketika dia buang hajat, kemudian dia siram. Kemudian airnya nyiprat ke lantainya, kemudian nyiprat ke karpetnya. Setelah itu kakinya basah, nijak karpetnya. Sehingga kakinya kena najis. Ini kok jadi diurus rumah kenapa? Ini korban atau pelaku? Ini pelajaran penting. Sampai Nabi mengingatkan keduanya tidak disiksa lantaran dosa besar menurut keduanya. Artinya yang satu ini gak punya keburukan. Nabi gak bilang yang satu ini suka ghibah, enggak. Nabi gak bilang yang satu ini suka namimah, enggak. Nabi gak bilang yang satu ini suka bohong, enggak. Nabi gak bilang yang satu ini suka maksiat, enggak. Cuman satu hal. Tapi satu hal ini fatal. Karena gara-gara satu hal ini semua sholatnya bisa gak sah. Yaitu dia kalau buang hajat, buang air seni, dia tidak tuntaskan. Sehingga masih tersisa di alatnya. Ketika dia pakai celananya, nanti netes. Netes di situ dia pakai untuk sholat. Masya Allah. Dan yang satu lagi mengartikan, menerjemahkan, ketika buang hajat tidak ditutup. Saya ini sopir, seringkali melihat karena alasan darurat buang hajat di pinggir jalan. Di pinggir jalan, tapi ya tutupilah. Bukan jadi pameran, masya Allah, seperti di museum. Siapa yang mau lihat punya kamu gitu kan? Tapi nggak boleh ini oleh Allah Taala, nggak boleh oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun kamu di tengah padang Sahara sendiri, nggak ada orang lain. Jangan mengatakan nggak ada orang. Ya menurut kamu, malaikat jijik lihat kamu, jin-jin jijik lihat kamu, kecuali yang suka. Berarti yang jelek yang suka. Nempel tuh nanti yang jelek-jelek. Allah bilang tidak. Nah ini kalau dikembangkan, banyak orang keluar dari kamar mandi di rumahnya sendiri, auratnya dibuka, di dalam kamar buka aurat dengan alasan gak ada yang lihat. Di dalam rumah kordennya terbuka, gak ada lihat dari luar. Tapi kalau ada orang di situ bisa lihat, berarti kamu bisa dilihat dari luar. Ini sesuatu yang gak boleh dalam syariatnya Allah Ta'ala. Harus kamu tutup. Di kamar yang tertutup pun adabnya jangan telanjang. Gak boleh kamu telanjang. Kenapa? Karena ada mata-mata selain mata manusia yang melihat. Ibu-ibu mau dikeluarin sama jin. Masya Allah. Keluar telanjang. Ada jin cowok. Lihat. Cakep bener. Akhirnya dikeluarin sama jin cowok tiap malam. Ngeri. Sekujur tubuhnya dijamak oleh jin. Tapi dia gak paham. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama. Mudah-mudahan yang pertama ini bisa saya pahami, dipahami yang mendengar, yang melihat ini dimanapun berada, dan mulai belajar tentang ilmu najis.
Ya, belajar ilmu najis, jangan meremehkan. Semua dipelajari, Masya Allah. Bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Inggris, semua ilmu kita kasih anak kita. Harus tahu ini, harus tahu ini, harus tahu ini. Ilmu najis gak diajarkan, Masya Allah. Orang tua macam apa kita ini? Kita akan membiarkan anak kita diazab, dikubur, na'udzubillah min dzalik, karena gak punya ilmunya, gak ngerti. Maaf, mohon maaf. Banyak orang yang duduk di kloset, celananya diturunkan dikit, dia merasa aman-aman saja. Kemudian dia siram pada cipratan yang kena ke celananya lagi. Memang kita gak boleh was-was, tapi harus hati-hati. Was-was gak boleh dalam Islam, tapi kalau gak hati-hati gak boleh juga dalam Islam. Kita harus hati-hati untuk hal yang satu ini, betul-betul waspada. Kemudian yang kedua, namimah. Mengadu domba muslim yang satu dengan muslim yang lain. Zaman sekarang ini banyak. Pelakunya banyak. Mungkin kita gak sadar melakukannya. Apalagi kalau mulai nge-gang gitu ya. Satu kelompok sana, satu kelompok sini, antar karyawan. Satu karyawan gengnya ini, satu karyawan gengnya ini. Karena punya dua pimpinan yang berkualitas. Nah ini mulai, biar dua pimpinan ini saling berkelahi, maka anak buahnya saling berupaya menjatuhkan. Saling berupaya mengadu domba. Yang model begini, sebelum masuk neraka, udah di neraka juga. Di dunia hidupnya gak akan enak. Hidupnya ngurusin orang terus. Hidupnya di dunia ngurusin orang terus. Buat orang musuhan terus. Na'udzubillah min dzalik. Ngeri. Allah gak mau kita seperti itu. Nabi menceritakan dua orang, tapi sampai hari ini gak ada yang menyebutkan namanya. Kenapa? Ini aib. Tapi aib ini harus terpaksa dibuka. Ya terpaksa dibuka. Karena minal kabair, pelakunya melakukan dosa besar. Yang nanti kalau tidak dijelaskan kepada sahabat, maka akan banyak yang niru tanpa disadari. Na'udzubillah min dzalik. Nah, lanjutan hadis ini indah luar biasa. Itulah untungnya kita jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata Rasulullah SAW jalan lewat dua umatnya disiksa, gak terus ngomong begini. Maaf, ini kalau kita ya, ada orang suka ngadu domba, itu banyak itu di YouTube tuh, ada gak? Hati-hati di yang komen-komen di YouTube tuh. Apalagi di YouTube ngambil potongan ceramahnya Ustaz A, disandingkan dengan ceramahnya Ustaz B, seakan-akan Ustaz A dan Ustaz B saling berkelahi. Padahal gak pernah Ustaz A memaksudkan omongannya untuk Ustaz B. Gak pernah Ustaz B memaksudkan omongannya untuk Ustaz A. Dijadikan jadi satu, ditonton oleh umat. Keren. Dua ulama lagi berkelahi. Biar apa? Biar viewernya banyak. Terus dapat duit dari iklannya. Na'udzubillah min dzalik. Nih yang begini, nih, dengerin ya. Hati-hati kalau gak tobat, hati-hati. Jangan pernah menyandingkan ulama untuk diadu domba. Orang biasa aja gak boleh, apalagi ulama. Na'udzubillah min dzalik. Ngeri. Tapi kadang dianggap bukan dosa. Nah, kalau ada yang punya kebiasaan seperti itu, meninggal dunia, kemudian kita tahu, lihat nyata orangnya disiksa. Coba apa yang kita lakukan? Kita akan jalan ngomong, rasain. Nanti teman kita nanya, kenapa rasain? Lagi disiksa. Ya saya ngadu domba, rasain. Iya. Yang lain juga rasain. Terus diupload di YouTube. Oh ya, makamnya mengalami seperti ini, Masya Allah. Jenazahnya loncat dari keranda. Gak pernah ada ajaran Islam memperbincangkan keburukan-keburukan muslim yang lain. Tidak pernah ada ajaran Islam mengajarkan kita menafsirkan setiap kejadian dengan muslim sebagai suatu azab. Masya Allah. Udah habis ketemu ulama, gak suka dikit sama ulamanya, sakit. Dibilang, ini orang kena azab ulama tadi. Ini betul. Seakan-akan dia Tuhan yang ngerti ya. Tuhan yang ngerti. Kita wajib untuk aib orang ditutup. Jenazah saja kita kalau memandikan harus ditutup.
Siapa bongkar aibnya jenazah di tubuhnya, itu Allah murka kepadanya. Ini diomongkan macam-macam, jenazahnya ambles, ininya begini, banyak kan tuh ya, yang model-model begitu tuh. Nih, gara-gara begini akhirnya mati. Mati gak harus nunggu begitu, yang belum lahir mati juga banyak. Mau ngomong apa? Ya kalau ini lahir ngomong. Tapi beda yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Begitu lihat ada dua umat yang disiksa, menurut ahli tafsir hadis itu ya, syarah hadis, dua orang tersebut sebetulnya bersifat munafik. Tapi kan gak disebut, saya gak akan bahas ini munafik atau gak munafik. Yang mau saya bahas bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW. Rasul tidak mengatakan ini keduanya munafik, jadi layak diazab, itu enggak. Tapi Rasul memberikan di langkah awal adalah ini lagi ada yang kena musibah, ini lagi ada yang kena masalah, ini lagi ada yang mengalami sesuatu yang gak enak. Jadi jangan kamu tonton, jangan, selesaikan masalahnya. Kalau kita enggak sibuk ngomongkan masalahnya, enggak pernah ikut selesai masalahnya. Rasulullah SAW gak banyak ngomong, ambil lepak permatan diselesaikan masalahnya. Rasul kemudian berkata, selama dahan ini masih hijau, masih segar, maka insya Allah siksa keduanya diringankan oleh Allah Ta'ala. Ulama menjelaskan ini jaminan dari Nabi Muhammad SAW, berkat daripada zikirnya dahan nurma ini, maka keduanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Kemudian ada yang nanya, nah kalau setelah diampuni disiksa lagi atau tidak? Maka dijawab sama para ulama, kalau Allah sudah mengampuni, maka Allah tak akan pernah menyiksa. Selesai. Dari disiksa menjadi dirahmati dan diberi nikmat. Hanya dengan satu perlakuan Nabi Muhammad SAW. Lah kalau begini, Rasul SAW membela umatnya yang seperti itu, lantas bagaimana dengan umatnya yang taat, umatnya yang nurut, umatnya yang baik, umatnya yang belajar, umatnya yang cari ilmu, umatnya yang terus mendekat pada Allah Ta'ala. Kalau punya masalah, emang Nabi akan diamkan kali? Enggak mungkin. Pasti akan dibela. Pasti akan diselesaikan masalah. Pasti Rasul akan turun tangan SAW. Seperti yang sudah terjadi dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa rahmatullah. 28 menit sudah saya bicara. Kira-kira yang saya sampaikan sudah bisa dipahami belum? Sudah ya, pesannya sudah jelas toh? Sudah. Hati-hati ya. Jangan ikut-ikut di grup yang isinya adu domba namimah. Wajib keluar dari grup seperti itu. Diam mendengarkan yang sama dengan melakukannya. Mau WhatsApp, mau Facebook, mau IG, mau Masya Allah. Ya, yes, pokoknya begitulah. Saya nggak apal grup-grup itu. Ini katanya mulai ngecek grup WA masing-masing. Segini bahwa kita ke neraka kok kita diamkan. Lalu tinggal der selesai. Keluar grup selesai, kok kita biarkan ini bahwa kita akan neraka? Berarti kita kan pinternya luar biasa. Pinter ya? Mau yang begini bahwa kita masuk neraka? Kan kita pinternya luar biasa. Jadi ya saatnya kita sadar diri. Aku mau selamat. Apa belum cukup? Banyaknya orang yang wafat karena corona mengingatkan kita. Tiap hari yang namanya mobil ambulan jalan bawa jenazah, pemakaman jadi penuh. Apakah maut itu tidak mengingatkan kita? Next you. Setelah ini kamu, penyebabnya apapun, kamu mati. Mati. Kok gak takut tuh sama mati? Nyantai-nyantai aja. Mati-mati dikubur. Ya dikubur. Tapi dikubur kamu diapain? Gak usah ngurus orang lain, diri kita nih kan dikubur diapain? Diapain dikubur? Dicincang atau dikasih nikmat? Mikir. Mikir yang begini, jangan mikir cari duit. Duit gak usah dipikir.
Tapi kalau hidup pun dikubur tuh harus dipikir. Hidup kita dikubur harus dipikir. Selamat atau enggak harus kita pikir. Ini harus kita pikir. Bukan urusan politik, mikir politik, mikir ekonomi, mikir macam-macam. Kubur enggak dipikir. Alhaqumut takatur hatta zurtumul maqabir. Shadaqallahul azim. Alhaqumut takatur. Kalian terlenakan. Jadi lupa, jadi lalai, gara-gara saling berbanyak-banyak. Banyak-banyak pengikut, banyak-banyak duit, ya, banyak-banyak subscriber. Saya juga lagi cari subscriber. Tapi jangan sampai buat lupa kubur, gitu kan? Berbanyak-banyak. Banyak-banyakan anak, banyak-banyakan pasangan hidup. Ya, lupa sama kuburannya. Masya Allah. Ngeri atau gak ngeri? Udahlah, jujur, kita ini ditakut-takutin gak takut. Makom kita ini ditakut-takutin gak ngaruh ya. Disemangatin juga gak naik semangatnya. Terus apa? Ya segini. Tapi gak sampai kesini. Alhamdulillah udah bisa begini-begini. Alhamdulillah. Yang sering dengernya nanti masuk kan begitu. Kok belum bisa masuk gak apa-apa. Saya itu sejujurnya saya ngomong sama teman-teman saya. Orang yang bodoh kan orang yang mendustai dirinya sendiri. Sampai hari ini saya belum bisa nangis karena takut azabnya Allah. Nangis karena takut neraka saya belum bisa. Bukan gak takut sama neraka lah, takut. Seperti itu loh, orang minta kredit kolektor itu. Juga bangga, nangis ngomong. Ngompol karena diancam itu kan ya, nangis. Kan bisa kok, nangis karena dinaki, bisa kan? Bayangin siksa neraka sampai nangis, pernah? Dikasih adab yang paling kecil, kamu dikasih sandal, otakmu meletup. Terus takut nangis, gak pernah. Jujur aja, belum, makam kita belum seperti itu. Ditakut-takutin sama siksa neraka, belum bisa nangis. Takut iya, tapi belum bisa nangis. Nangis takut orang, ada gak nangis karena ketakutan? Lihat film horor aja nangis kok. Lewat makam ada suara, padahal itu hasil rekayasa film. Jin mana yang mau nakut-nakutin model begitu? Kata jinnya kurang kerjaan. Ngapain pakai suara begitu? Dengar suara begitu, nangis dia. Takut, nangis. Marah sama temennya. Kecil kalian ninggalin aku. Nangis. Takut. Tapi ingat siksa neraka, apa kita udah bisa takut? Saya jujur, sampai hari ini belum bisa. Nangis karena takut dan sabar. Tapi kalau nangis karena ingat sayangnya Allah, alhamdulillah. Allah kok baik banget ya sama saya. Ya Allah, dosa saya banyak. Tapi kok Allah buat orang lihat baik-baik saya saja. Ya Allah, Engkau Maha Baik ya Allah. Ingat baiknya Allah bisa nangis. Makam saya baru di situ. Jadi Al-Quran ini kita dikasih biar takut sama neraka ya, nggak takut. Dikasih ini biar jadi pengen surga ya, nggak kepengen. Makam kita ini sekarang makam apa? Nonton dulu. Nah, nanti naik kan. Bisa takut, belum bisa nangis, bisa pengen, belum bisa seperti orang yang pengen gitu ya. Tapi udah pengen surga, pengen. Jujur belum. Kalau udah pengen, gak mungkin kita malas-malas to'at. Gak pengen kita takut makan duit sodakoh. Gak mungkin kita berat untuk mengorbankan ego. Gak mungkin kalau udah pengen surga. Kalau udah pengen surga tuh ego hajar, ya sodakoh keluar, ibadah ningkat. Pengen betul. Itu loh orang yang sekarang ini nanya sama saya, Habib, saya pengen nikah. Usia berapa? 40. Kenapa belum nikah? Belum ada jodohnya. Ini namanya gak pengen. Ini namanya gak pengen. Yang ngomong begini dimanapun antum berada, antum sebetulnya gak pengen nikah. Karena kalau pengen nikah, datang ke MRBJ di bawah ini yang belum nikah banyak. Betul. Sangat betul. Pengalaman. Banyak. Ehwah yang belum nikah. Ya udah kamu tuh
baca di luar, tanyain satu-satu. Dan nikah belum, Pak, belum buka sama saya. Tanya sama pengurus takmir RBJ, kamu kenapa pengen nikah? So, pengen bener. Udah, sini, tak cariin. Kan begitu. Namanya orang pengen. Pengen beli mangga, cuma ngomong. Saya pengen mangga. Udah cari? Udah. Gimana? Ya cari. Tokopedia. Shopee. Ya, padahal samping pasar. Ya bagus kamu udah mau nyari, tapi kamu belum pengen. Kalau kamu pengen betul, kamu cari di Tokopedia, di Shopee, dan Lazada, dan semacamnya itu kamu cari, gak ada. Kamu yang akan keluar. Ya, kamu akan jalan kaki, cari mangga. Bahkan kamu akan jadikan status, aku pengen mangga. Itu namanya pengen. Ini pengen surga, palsu. Kita belum pengen surga, baru pengen. Orang pengen saja satu hari minta 5 kali aja, enggak. Coba dari pagi sampai sekarang, hari doanya minta surga, man. Ayo, man. Ingat-ingat, iya, enggak juga, kan? Benar, ya. Enggak minta ya surganya, kalau duit minta saya. Duit minta, ini minta. Surga kok enggak minta ya? Allah marzuqna al-jannah wa na'imaha wa nazar ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minimal seperti itu doa enggak? Atau udahlah satu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Niatkan salah satu kebaikan di akhiratnya surga. Salah satunya surga. Udah belum kita pengin. Ternyata maka kita pengin dia dulu, takut dia enggak. Lihat baginda Muhammad SAW. Ada umatnya yang masalah langsung gak banyak ngomong diselesaikan. Nah, kalau kita ini sukanya ngomongin masalahnya orang sehingga timbulkan masalah. Tahu nggak tetangga kita? Kenapa? Kesian. Kenapa kesian? Anaknya putus sekolah. Kenapa anaknya putus sekolah? Ya bapaknya nggak punya duit. Kenapa bapaknya nggak punya duit? Ya itu kesian istrinya. Kenapa? Suaminya malas. Mulai. Jadi yang kunci. Ngomongin buruknya orang. Menduga yang gak beres. Su'udhon sama orang. Ngomongin masalahnya orang. Yang nipulin masalah. Nabi kita SAW gak ngajarin begitu kepada muslim. Gak usah ngomongin masalahnya orang. Apa yang kamu bisa gunakan untuk menyelesaikan masalah orang? Lakukan itu. Lakukan. Pelajaran terakhir di malam hari ini di antara maghrib dan isya, karena kita akan belajar terus sampai nanti kita tidur atau ditidurkan. Ya, jangan pernah berhenti belajar kapanpun dan dimanapun. Masih ada 2 menit 15 detik. Bentar, karena waktunya setiap wilayah beda-beda ya. Mungkin ini udah mau masuk isya, kurang 1 menit kan? 2 menit ya. 2 menit atau apa lah? 2 menit kemarin deh, jadi sudah 2 menit sekarang. Ini cara Ustadz memperoleh apa, menghabiskan waktu gitu, ngomongin waktu tapi gak ngomong-ngomong. Akhirat ya, akhirat. Insyaallah barokah buat saya dan antum semuanya. Jadi, Nabi Muhammad SAW ngajarin kita untuk nolong muslim yang lain. Nah kalau Rasul pakai pelepah, diartikan itu masih hijau, artinya hidup. Kalau hidup, Allah bilang semua yang hidup itu berzikir. Zikirnya dahan kurma dipersembahkan Nabi untuk muslim itu menimbulkan ampunan. Apakah kamu tidak ingin mencontoh Nabi dengan menjadikan zikirmu untuk muslim-muslim yang sudah meninggal dunia? Apakah kamu tidak ingin menjadikan doa-doamu untuk muslim yang sudah meninggal dunia? Nah, kalau untuk muslim yang sudah meninggal dunia aja kita dianjurkan untuk mendoakan agar selamat. Apalagi untuk muslim yang masih hidup. Makanya kalau kita jalankan ajaran Nabi ini dengan benar, insya Allah gak akan ada muslim yang masuk neraka. Karena dikubur semua sudah selesai berkat kita. Berkat kita doakan, berkat kita sodako, berkat kita perhatian. Gak usah jauh-jauh lah, masing-masing perhatikan rumahnya sendiri. Mendoakan orang tuanya dengan benar, mendoakan kerabatnya dengan benar. Agar tidak ada satupun kerabatnya yang disiksa di alam kubur. Tidak ada satupun yang nanti masuk neraka. Berpikir gimana caranya semua masuk surga.
yang masih hidup gak usah mikir jauh-jauh, yang dekat kanan kiri depan belakang kita lihat anak kita, ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, pasangan hidup kita, kita pikirkan surganya, bagaimana biar semuanya selamat masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah menjadi muslim yang punya simpati dan empati kepada muslim yang lain, karena Rasul menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Gak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum dia bisa menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Kalau gak begitu, bukan mukmin yang sempurna imannya. Ikhwani rahimakumullah, yang terakhir pengumuman dari saya. Nah, saya itu punya dua channel YouTube, yang satu Habib Novel Alekius dengan subscriber sekitar 600 ribu sekian. Kemudian satu lagi channel YouTube untuk khusus majelis Ar-Rodho, majelis yang saya kelola, pondok pesantren yang saya kelola. Nah, kemarin ada kesalahan teknis dari kawan-kawan sehingga ada malware masuk ke salah satu laptop atau PC dan kemudian bisa mengambil akun Google sehingga terhack. Jadi jangan mengatakan Habib Novel YouTube-nya dihack, enggak ada di negara ini orang jahat, enggak ada. Ya. Tapi ada orang-orang di luar sana yang suka cari bisnis, cari duit. Kalau ada subscriber yang banyak, itu dimanfaatkan nanti untuk cari duit. Nah, ternyata semalam sempat terambil. Satu akun majelis Allah itu terambil ya, oleh seorang hacker yang dia mendapatkan keuntungan dari keteledoran kami. Keteledoran kan? Kami. Terus berhasil kita ambil alih. Nah, tapi yang nge-hack itu nayangin video yang menurut peraturan YouTube melanggar aturannya YouTube. YouTube kan gak paham, di-hack atau gak di-hack. Penting ada video melanggar aturannya, ya kena sanksi. Nah, itu kena sanksi YouTube sekarang, sehingga tidak bisa diakses oleh saya maupun siapapun yang majelis Ar-Rawdah. Karena itu, sore hari tadi saya buat akun baru. Sampai yang itu nanti doakan sembuh insya Allah. Ya, yang ini kita buat. Orang jangan nunggu, tapi harus bergerak. Saya buat akun baru untuk majelis dan konfes Ar-Rawdah. Nah, yang belum subscribe, pulang dari sini, jangan sekarang, ini masjid nanti. Ya, pulang dari sini, habis sholat, di luar masjid sana, cari channel Majelis Ar-Rawdah HNA. Ar-Rawdahnya A-R-R-A-U-D-H-A-H. Ar-Rawdah lanjut HNA. Ketik aja di YouTube. Videonya baru ada satu dan siaran malam hari ini. Berarti dua. Subscribe dan infokan kepada yang lain. Bagi yang ingin menyimak kajian-kajian saya di pondok dan di majelis, ya itu channel khususnya itu. Kalau channel Habib Novel Alekius, ini lebih kepada video-video pendek dimanapun saya berada. Tapi kalau untuk pondok dan majelis, kalau di majelis berarti yang ngomong bukan cuma saya, ada Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ada nanti banyak orang yang berbicara juga di sana. Beda dengan channel Habib Novel Alekius. Silahkan subscribe nanti setelah sholat Isya. Jazakumullah khairan. Walaikumsalam. Semoga berkah manfaat. Mari kita tutup dengan bersama-sama baca sholawat 10 kali agar kita dapat syafaatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.